ya di kaki. Makam juga setiap harinya bertumbuh besar. Beda nggak sih kan? Ada adik baru ternyata untuk itu ada adik bayi gitu kan, excited itu seperti apa? Ya seneng lah ada keluarga baru gitu ya, terus juga jadi ada tujuan baru lagi untuk ayah, bunda, kita sebagai anak-anaknya juga seneng, adik-adik gigi juga memperlakukan azan juga sangat luar biasa, sangat peduli gitu ya, memperhatikan banget, seneng ya. Cara mendidiknya beda gak sih dengan adik-adik yang lain, nantinya nih untuk ajang sendiri? Kalau aku santai, aku tuh harus jadi kakak yang sesantai mungkin. Karena biasanya kalau kita memperlakukan sesantai mungkin, itu lebih nyerap biasanya. Jadi lebih baik kalaupun ingin melakukan atau memberitahu, lebih baik dengan sebuah tindakan apa yang dilakukan oleh kita. Dengan konsep mirroring ya kan. Jadi apa yang kita lakukan pasti nantinya akan dicontoh oleh adik kita. Jadi sebisa mungkin melakukan hal yang baik gitu. Beban gak sih Ki dengan punya adik banyak? Kan gak bilang beban enggak kita. Karena itu titipan dari Allah. Jadi aku mah sampai detik ini apa ya, jalanin aja yang diberi sama Allah, tinggal mensyukuri. Seneng lah aku, apalagi justru malah aku yang worry banget sama bunda ya, kayak bunda video call pengen lihat Azam, bunda pengen lihat Azam sekarang udah gimana, bunda gitu. Jadi pengen cepet-cepet menikah gak sih? Tapi banyak kita cita. Ada yang lain ada cemburu nggak sih sama Azam? Wajar kalau itu, apalagi Ferdi yang paling kecil ya. Jadi kayak dia memperlihatkan rasa cemburunya tapi berusaha tetap dewasa, kayak nggak ngeliatin tapi tiba-tiba burung. Tapi aku senangnya adalah bunda tetap bisa memperlakukan ke Ferdi gimana caranya, ngeliatin bahwa tetap kok kasih sayangnya nggak jauh beda, tetap nggak terbagi kasih sayangnya. Karena dia merasa bungsu nggak jadi ya, bisa dibilang. Tentunya juga ada kakak-kakaknya kan, ada Putri, ada Rijuan, jadi mereka tahu cara ngasih pengertian ke Ferdi. Itu juga Ferdi sekarang udah makin gede, seneng main game, jadi dia udah setidaknya udah kebagi lah. Kalau pikirannya yang tadinya harus sama bunda banget, sekarang karena ada game PC, jadi dia lampiasinnya ke game. Dirimu kan kebagi banget sama keluarga ya, khususnya ayah, bunda, dan adik-adik gitu. Untuk diri kami sendiri, mengisikan sedikit waktu dan apa gak sih? Susah ya? Karena di satu sisi juga aku alhamdulillah kerjaan alhamdulillah ada aja gitu ya. Senang apalagi di awal tahun itu ada beberapa proyek yang bisa diberikan kesempatan membawakan lagu zaman dulu. Jadi recycle. Jadi sedih sebenarnya ya kalau mau ditanya sedih, karena aku juga pengen kayak orang-orang mempunyai waktu banyak, pengen punya waktu di mana sama-sama walaupun sesederhana mungkin, walaupun kita cuma nongkrong di ruang tamu karena biasa kita cuma ngelakuin hal itu, ataupun enggak juga makan bareng sama di ruang TV kayak gitu. Cuman di satu sisi ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab dan sebuah resiko. Aku yang sudah mengiyakan, meyakinkan bahwa ya udah kita sama-sama kerja di dunia entertain yang sama, otomatis waktu pekerjaan kita nggak pernah mengira-ngira. Apalagi aku sebagai musisi ya, banyak hal semua yang dadakan ketika aku bikin sebuah karya, bikin menciptakan sebuah lagu yang nggak tahu waktu. Kadang mungkin ilhamnya saya dapatnya tiba-tiba subuh, sore, jadi itu yang membuat mungkin jadi ini bertemu. Tapi akhirnya aku ngobrol sama ayah gimana caranya untuk tetap bisa sholat rami akhirnya, karena Sule Channel itu kan sekarang jadi nama Espro, jadi Espro sama Pak Salim. Akhirnya aku berpikiran sama ayah, mikir oh yaudahlah gini aja, gimana sampai biar kita dapat waktu jadikan satu jadwal untuk sebuah program misalkan gitu. Jadi nanti kita ketemu, jadi nanti kita ketemu gitu. Jadi gimana caranya meminimalisir agar tetap bisa ketemu aja. Takutnya apa, nggak ketemu taunya adik-adik ayah kagak kenal ini kan ya. Malu juga datang ke rumah, ini siapa nih anak asing banget gitu kan, malu. Jodohnya gimana sih? Ya, kan kamu semakin bertambah iya. Keluarga, umur semakin bertambah, iya ya dong. Kan? Ada nggak sih target tersendiri untuk? Kalau target untuk nikah, aku nggak pernah tahu ya, karena masih panjang aja, masih jauh, terus juga umur aku masih muda, jadi pengen menikmati aja masa muda. Tapi ada target dong. Tapi ada tekanan dari kebablasan lagi. Kalau pengen mas, siapa yang nggak mau? Coba katakan. Tadi juga di atas ditanya, pengen nggak nikah muda? Pengen, siapa yang nggak mau? Kriteria seperti apa? Kriteria perempuan. Ya normal ya? Kan waktu itu dijodohin juga tuh sama Amanda Desa. Wah, itu udah lama kali. Kalau pertama kali.
Kenapa? Kita mah gak pernah tahu. Kita lihat aja ke depannya. Hanya Geraldine. Enggak, tapi netizen salah satu komen enggak ngerti ya, tahu gua benar atau tidak yang mirip itu memang mengagumi sosok seorang Hanya Geraldine baik fisik dan apa sih nah karirnya. Saya, iya, justru kan, karena itu saya sekarang jadi sahabatan banget sama dia. Tapi ada statement yang bilang juga, nah ini sampai mau menunggu hanya mau menjadi pendamping. Benar enggak sih? Itu nama niatnya di mana lu? Enggak kan makanya kan media. Makanya enggak sebenarnya kalau aku dekat banget sama Anya, aku sahabatan sama dia, bahkan kayak kemarin aku konser dia support, dia mau datang gitu. Dia juga sama pacarnya datang gitu. Aku benar-benar sekarang jadi sahabatnya gitu, benar-benar yang memang di setiap kalau aku ada apa dia mau support, ketika aku ada apa juga dia support aku gitu. Aku support dia. Gitu. Sedih enggak sih? Dia apa? Sudah punya pasangan gitu. Kenapa harus sedih? Justru harus ikut bahagia kalau misalnya. Iya betul lah. Karena menurut aku gini, ketika aku bisa kenal sama dia, terus aku juga bisa jauh lebih tahu tentang dia, aku seneng. Apalagi aku sekarang udah benar-benar dari tahap sahabatan banget, kayak kalau aku ada apa-apa aku curhat, kalau ada apa-apa curhat. Jadi ketika dia bilang aku gue lagi deket sama ini, gue deket ini, oh ya sok atuh, aku seneng nggak dapet kayak gitu. Tapi tidak perlu terlalu kita nggak tahu. Ya kita mah gak pernah tahu lah, kita jalanin aja. Fokus. Kenapa? Ya doain aja semoga apapun yang saya jalanin di tahun ini tetap ada berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.